Ya, assalamualaikum suruh semuanya, selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini cuaca cukup cerah ya. Saya masih di Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Gondang, Kecamatan Gondang. Nah, kebetulan semalam nginap di sini. Untuk mobil berada di bawah sana ya. Nah, rencana nanti acara akad nikah nanti jam 8. Nanti sampai selesai kembali pulang menuju Yogyakarta. Ya, semoga aja nanti perjalanan lancar ya. Ya, alhamdulillah. Pagi hari ini sepertinya sudah ada menu sarapan pagi. Nah, yuk kita lihat yuk sarapan pagi hari ini apa aja nih di sini. Tadi tidurnya di sini tidurnya. Wah, mantap nih nasi pecel. Bungkusnya pakai daun jati. Pakai daun jati. Kita lihat nasi pecel bungkus daun jati. Ada apa aja nih? Wadah kerupuknya. Nih. Wah, mantap ini pagi-pagi sarapan nasi pecel. Yuk. Ya, alhamdulillah ya pagi-pagi sudah ada sarapan. Ini komplit ya nasi pecel. Ada peyeknya. Peyek ikan teri, ada tempe goreng, ada kerupuknya juga. Yang jelas pecel khas di Nganjuk ini pastinya. Mantap. Sarapan paginya cukup istimewa. Sambil nikmati suasana di sini ya. Mantap. Kuliner. Nah, untuk menu makan siang rawon ya. Ini rawon seperti ini. Ada tokolan, ada daging sapi, ada sambalnya. Nah, seger ya. Oke, alhamdulillah menikmati rawon. Gerbang tol Nganjuk nih. Enten penyekatan badan. Anu sabuk ibu di kalung kemawon. Niki enten di enten niki enten. Nah. Ini wae. Anu badan samping kepala sana. Nah, perbu. Nggih. Ora ya. Ono. Aman mboten ono. Polisi tidur. Sing lurus nika Surabaya nek lurus. Nggih. Ya tulisane. Surabaya.
Kenapa ya? Mangke enten tol Bernada rek niki. Dadi napa aspalé diliwati roda niku. Anu enten suarane. Ketara patang pun dino ana urung nek iki. Nah rek niki, niki 400 meter lagi. Ini kalau ya, putih-putih ini kalau putih-putih ada suarane anu kan ini tol Bernada. Sampai juga di pintu keluar exit tol Solo arah bandara di Sumarmo ya. Semoga aja gak ada penyekatan. Sekarang jam 2 persis. Tadi dari Nganjuk jam 12:30.
Jadi cuma 1,5 jam perjalanan untuk tol Nganjuk sampai Solo. Anaknya kata nak, betul nak. Berana anak. Sekali. Untung aku jempol kiri. Bu, ini penyekatan arah. Kita ini rawan. Penyekatannya yang main perambanan ini. Perambanan garo. Lewat pasar. Kalau perlu langsung ngambil kiri. Untungnya kiri rawan. Biasanya kalau dia dijaga nih. Oh, ada tuh. Wah. Sempat. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin sampai juga ya di Bantul. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, trip Nganjuk selesai ya. Ini sudah kosong, tinggal pulang santai. Jadi di perjalanan pulang tadi aman, tidak ada penyekatan. Ada penyekatan di Prambanan ya, masuk kota Yogyakarta itu ada penyekatan, cuman saya nggak kena atau lolos ya. Kebetulan saya tadi Prambanan ambil kiri, jadi aman, nggak kena penyekatan ya. Perjalanan juga lancar tadi dari Nganjuk jam 12:30, ini tadi sampai jam 4 ya. Jadi cuman berapa, 3,5 jam. Karena tolnya cukup sepi, jalan juga sepi, jadi perjalanan lancar. Ya oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mungkin kalau ada salah dan kekurangan ya mohon maaf ya. Untuk selanjutnya belum ada jadwal trip. Gak apa, kita tunggu saja, semoga nanti ada trip dadakan lagi. Oke, terima kasih.